Negeri ini benar-benar indah. Seni bangunannya sangat tinggi. Iya. Aku jadi teringat pada kuil Tian Kongsan. Udara di sini juga sejuk, Mei. Mungkin kita bisa bermalam di tempat ini. Ada apa, Mei? Aku takut. Seperti ada hawa yang mengerikan di sini. Kak, pedang itu selalu membawa kesialan. Lebih baik kita buang saja. Aku takut kesialan yang lebih besar lagi akan menimpa kita. Tenang, Mei. Jangan takut seperti ini. Ketakutan dan kebingungan akan membuat pikiran kita jadi kacau. Kakak lo, aku yakin pedang naga puspa itu membawa malapetaka karena dibuat dengan air mata penderitaan. Tidak, Mei. Tidak ada benda yang bisa merubah suratan. Semua yang kita alami sudah tertulis di langit dewa yang menciptakan dunia. Mesin. Jangan-jangan. Ah, pedangku juga hilang. Celaka. Selamat pagi. Saya tidak mengira kalian menginap di candi ini. Jangan basa-basi lengan seribu. Cepat kembalikan pedangku. Nanti dulu, kau terburu nafsu. Jangan pura-pura, pasti kau yang melakukan semuanya ini. Kamu ini ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kurang ajar. Dengar dulu, kau akan menyesal bila terus menyerang aku. Aku kemari justru untuk memberitahu kalian bahwa orang-orang Empu Tong Bajil sedang mencari kalian. Mereka menuduh kalian mata-mata Tartar. Tapi itu sebenarnya cuma alasan belaka untuk merebut pedangmu. Dan sekarang, pedang itu telah hilang. Juga istriku. Jangan-jangan mereka sudah mulai bergerak. Rupanya mereka bergerak lebih cepat, pendekar. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan istri dan pedang tuan. Tunggu dulu. Siapa itu Empu Tong Bajil? Pendekar cebol dengan tongkat hitam yang sempat bertarung dengan tuan. Ya! Pak Tua, maafkan saya. Terpaksa pedangmu akan kubuang. Sebab pedang ini selalu mendatangkan kesialan. Lihat, Bangka. Perempuan itu.
Kenapa dia sendirian? Mana yang laki-lakinya? Hati-hati, mungkin dia sembunyi. Serahkan pedang itu, anak manis. Kau kujamin selamat dan tidak akan kutangkap. Silakan. Aku juga sudah muak dengan pedang yang selalu membawa sial ini. Ambillah. Serang, Mangga. Mesin! Mei! Mesin! Maafkan aku. Ada apa sebenarnya, Mei? Aku mau membuang pedang itu. Aku merasa tersiksa. Aku merasa tertekan, Kak. Setiap kali melihat pedang itu. Maafkan aku, Kak. Waktu kau masih tidur, pedang itu aku ambil dan mau kubuang. Tepat sekali dugaanku. Mereka pasti melewati jalan ini. Apa kesalahan kami? Kenapa kalian bernafsu sekali ingin menangkap kami? Lebih baik kalian menurut dan tidak usah melawan. Maaf, Kisanak. Kesalahan apa yang telah kami lakukan? Banyak omong. Kalian pasti mata-mata negeri seberang yang dikirim kemari. Kalian keliru menuduh kami. Kami hanya pengelana biasa yang ingin mengadu nasib di negeri ini. Sungguh, kami tidak bisa menerima semua tuduhan itu. Kurang ajar. Kalian memang hebat, Kisanak. Pasti kalian membawa tugas penting dari negerimu. Kami tidak memikul tugas apapun. Kami hanya ingin berkelana di negeri Jawa ini. Kurang ajar. Masih berani berbohong di hadapanku. Yeah.
bernafas. Kau harus minum, Mei. Aku harus cari air. Kau tunggu di sini. Saya kira mereka akan kesasar di hutan ini. Mereka akan kelaparan dan akhirnya mati. Tapi kalau mereka berhasil, di seberang sana ada desa Jasun Wungkal. Kemungkinan itu sangat kecil. Harimau di sini sangat ganas. Belum lagi ular tanah. Dan ular sendoknya sewaktu-waktu bisa mematuk mereka. Jadi bagaimana? Lebih baik kita kembali saja. Ayo. Aku di sini, Mei. Di sini dingin. Kita berada dalam gua. Kau pingsan, terkena tendangan orang yang mengepung kita tadi siang, Mei. Dadaku masih terasa sesak. Minumlah, Mei. Keluarkan semua, Mei. Saya kira tinggal sisanya saja. Cepat semuanya, Mei. Jangan-jangan mereka sudah mengepung gua ini. Mungkin binatang buas, Kak. Kau tunggu di sini, ya. Ternyata ada kawan. Iya. Bapak orang sini? Iya, benar. Rumah saya di balik hutan ini. Seminggu sekali, saya datang ke sini mencari kayu bakar. Rupanya Kisanak bukan orang sini. Iya. Kami datang dari sebuah negeri yang sangat jauh di seberang lautan. Kami? Iya. Saya bersama istri saya. Dia sedang sakit di dalam gua. Istrimu bisa tidak sembuh-sembuh kalau terus-menerus di dalam gua yang lembab itu. Desa Kurawan masih jauh, Pak. Sebaiknya jangan membicarakan pergi kemana-mana. Yang penting istrimu sembuh dulu. Baik, Pak. Ya. Silakan. Istrimu biar bisa istirahat dengan baik. Ini istriku. Keputusanku tetap. Tangkap mereka hidup atau mati. Kalau tendangan itu dari jurus kuda sembrani, agak sulit disembuhkan hanya dengan totokan. Aki mengerti soal pengobatan.
Sedikit-sedikit. Dulu pernah belajar waktu masih muda. Mei. Mei Sin. Kakak. Nyai. Wedang cahayanya, Nyai. Istrimu menderita memar hati. Kehebatan jurus kuda sembrani bisa menghancurkan jeroan tanpa melukai kulit. Beri minum istrimu. Itu bisa melancarkan aliran darahnya. Mei. Minumlah. Nyai, besok belikan ramuan obat di pasar. Iya, Ki. Mungkin mereka mencurigai Lo dan Mesin sebagai mata-mata asing yang hendak membalas dendam pada Prabu Kertanegara. Padahal penguasanya sudah berbeda. Ayo, silakan makan. Terima kasih, Ki. Ya, saya pernah mendengar tentang penyiksaan utusan Maharaja Kubilai Khan oleh Raja Jawa. Apakah kalian akan mencari Desa Kurawan? Kenapa dengan Desa Kurawan? Ada apa, Nyi? Ki, prajurit-prajurit gelang-gelang sedang mencari buronan di pasar Jasun Wungkal. Dan ada seseorang yang mengikuti saya. Terus? Saya lewat jalan pintas. Bagus. Tapi saya kurang begitu yakin. Apa orang itu bisa mengikuti saya atau tidak? Masih ada waktu. Rebus ramuan obat itu. Cepat. Iya. Hati-hati, Mei. Untuk sementara kalian tinggal di sini. Saya akan selalu mengirim makanan ke sini. Ada celah tembus di dalam, Ki? Tidak. Ini bukan gua. Hanya ceruk. Percayalah. Tempat ini sangat aman. Terima kasih atas kebaikan Aki. Jangan lupa minum obatmu lagi. Dua kali minum lagi, luka dalammu akan sembuh sama sekali. Pengumuman! Barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembunyian dua orang pelarian asing dari Kitai Nagari akan mendapat hadiah 10 ringgit. Dan bagi siapa saja yang mampu menangkap mereka akan mendapat hadiah lebih banyak lagi. Dari mana saja kamu, Nyi? Belanja keperluan dapur. Uang dari mana? Ya, tabunganku. Jawab dengan jujur, dari mana uang ini? Kamu tidak perlu tahu, Ki. Yang penting kita tidak kelaparan dan bisa hidup sedikit lebih baik. Kamu telah menunjukkan persembunyian kedua sahabatku hanya untuk uang, Nyi. Aku sudah tidak tahan hidup selalu kekurangan, Ki. Aku juga ingin menikmati hidup. Menikmati hidup dengan mencelakai orang lain. Pikiran apa itu? Aku jijik dengan kelakuanmu, Nyi. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan desa ini. Aku tidak mau menyusahkan orang tua yang baik hati itu. Kasihan Ki Pamiji.
Dia akan mengalami kesusahan gara-gara kita. Banyak orang kemari, Mei. Kamu siap mempertahankan diri? Aku siap. Ya. Menginginkan mereka hidup-hidup. Kamu, kau rusak istriku dengan sogokan uang. Aki sudah melanggar hukum melindungi pelarian. Aki tahu akibatnya. Aki bisa dihukum gantung. Aki. Kurang ajar. Siapa dia? Ikut aku. Suamimu pasti kedinginan. Maaf, terpaksa kita harus lewat sungai untuk menghilangkan jejak. Siapa Nyisanak ini? Saya seperti pernah dengar suara Nyisanak. Namaku sebenarnya Sakawuni, dari desa Tanibala. Kasihan suamimu. Dia terkena pukulan jurus Segoro Geni. Aku kurang mampu dalam pengobatan. Kau harus merawatnya. Dan jangan tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Apakah desa Kurawan masih jauh?
Mungkin masih sehari lagi perjalanan. Tapi medannya cukup berat. Saranku, lebih baik suamimu kau sembuhkan dulu. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lama-lama di sini. Karena aku harus pergi sekarang juga. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Terima kasih, Sakawuni. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku pergi dulu ya, mencari obat untuk menyembuhkan lukamu. Kita sergap sekarang, Paman. Jangan. Lebih baik kita ikuti dia sampai ke tempat persembunyian mereka. Aku yakin dia sedang mencari obat untuk luka dalam suaminya. Lebih baik sekarang kita bereskan dulu suaminya. Baru kemudian dia. Lebih gampang, kan? Pasti bukan mesin. Aku tahu, dalam keadaan seperti ini, sangat berbahaya menggunakan pedang ini. Sekarang tidak ada cara lain yang lebih lunak, kecuali menyerah Kisanak. Kenapa kalian begitu bernafsu ingin menangkap kami? Karena kalian berkeras, tidak mau kami paksa. Kalau dari awal, kalian menurut. Mungkin sekarang ini, kalian bisa bebas. Kamu betul. Dan itu keputusanku. Iya. Yeah. Ini yang mau kuambil? Iya, terima kasih. Siapa yang luka dalam? Dari mana kau tahu ada yang luka dalam? Karena saya tahu
Jamur ini sangat baik untuk mengobati luka dalam. Siapa yang mau diobati? Suamiku. Di mana dia? Tidak jauh dari sini. Dia sedang tidur waktu aku tinggal tadi. Tertidur? Gila. Iya. Dia pasti pingsan. Lebih baik cepat kau jumpai suamimu. Ayo, hup. Kak, siapa kamu? Jangan ikut campur. Saya akan selalu mencampuri setiap ada ketidakadilan. Ayo. Ini. Aku tidak kuat menahan sedotannya. Bahkan untuk melepas tanganku dari gagang pedang ini, aku sudah tidak mampu. Anak, terima kasih banyak. Kami tidak akan melupakan budimu. Terima kasih. Telan ini. Telan. Apa pesan Puranubaya mengenai pedang itu? Pak Tua Ranubaya menyuruh kakak lo untuk menjaga dan merawat pedangnya. Jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat. Saya kira suatu kebetulan saja kalian mengalami sesuatu yang sulit. Bukan karena pedang itu yang membawa sial. Karena kamu dan suamimu bertanggung jawab pada pesan empu pembuatnya. Maksudnya? Kalian tentu tidak akan membiarkan pedang itu jatuh ke tangan orang jahat, bukan? Tentu. Barangkali itulah yang menyebabkan kalian selalu punya masalah. Seandainya pedang itu kamu biarkan diambil oleh siapapun, mungkin kamu dari negerimu hingga ke sini akan tetap tentram dan damai. Iya, seharusnya begitu. Apakah nuranimu akan tetap diam melihat kejahatan merajalela karena pedang itu? Ada orang. Rupanya di sini kau bersembunyi, Kisanak. Di mana suamimu? Hanya aku yang memiliki obat penangkal luka dalamnya. Lebih baik jaga suamimu. Lawan siapa saja yang berani mendekat, biar aku yang meladeni mereka. Hai! Hai! Yeah.
Aku tahu. Kalian lebih memilih mati daripada menyerah. Untuk itu, aku sangat menghormati kalian. Tapi kali ini tawaranku berubah. Aku akan membebaskan kalian. Dan kalian boleh pergi kemanapun di negeri ini. Asal, jangan mengacau atau berbuat yang macam-macam. Kakang, ini menyalahi perintah Gusti Patih. Aku tidak ada urusan dengan Patih. Kau pasti punya maksud-maksud tertentu. Jelas. Kalian harus memberikan imbalan untuk kebebasan kalian. Apa imbalannya? Pedang milik suamimu. Bagaimana, Kak? Mungkin ini kesempatan kita lepas dari penderitaan. Silakan kalian berunding. Daripada selalu menjadi buronan di negeri ini. Kasihan istrimu. Sepantasnya kalian menikmati bulan madu di negeri yang indah ini. Kau sudah menyudutkan kami. Tidak ada lagi pilihan bagi kami. Terimalah pedang ini. Kurang ajar. Kalian benar-benar babi busuk yang tidak bisa dipercaya. Karena aku tahu janjimu juga busuk. Kau akan membunuhku dengan pedang ini. Begitu kau memiliki pedang ini. Bukankah begitu, Mpu? Kurang ajar. Kakak! Kau tidak akan bertahan lama, anak muda. Pukulan segoro geniku kemarin telah melemahkan saraf-sarafmu. Yun! Kurang ajar! Siapa lagi kunyuk ini? Kak! Hati-hati, Kakang. Gerakannya lincah seperti bajing. Dia yang telah menolong mematikan jamur obat, Kak. Kau pernah bertemu dengannya? Ya, baru tadi pagi. Ayo, jangan diam saja, orang tua. Atau kita ganti saja pertarungan ini dengan ngobrol. Cuma, wah. Kau kira aku sudah kalah? Kalau tidak membokong, jangan harap kau dapat menyentuh tubuhku. Ada apa, Kakang Wajil? Kabut ini akan mengganggu pandanganku. Kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Ya. Ayo kejar aku, orang gelang-gelang. Ternyata ilmu kalian hanya seujung kukuku. Bangsat! Thank you.
Mei. Aku tidak kuat lagi, Mei. Kakak! Di mana kau? Rupanya kalian benar-benar orang penting. Sampai-sampai Butong Bajil dan Bu Renteng turun tangan sendiri. Terima kasih atas pertolonganmu. Apa kau terpisah dengan suamimu? Iya, waktu kabut turun, kami terpisah. Maukah kau membantu mencarinya? Mencari malam hari sangat berbahaya. Lebih baik kita cari besok pagi saja. Aku takut. Suamiku tak mampu bertahan sampai besok. Luka dalamnya makin parah karena terpaksa bertarung menggunakan pedang. Lebih baik Nyisanak berdoa saja untuk keselamatan suami. Namaku Mesin. Suamiku Lusisan. Aku Arya Kamandanu. Mesin, ada tetesan darah. Itu pedangnya. Pasti suamimu ada di sekitar sini. Kakak.
Di balik bukit ini ada tempat pemujaan Dewa Siwa. Tempatnya cukup tersembunyi. Tempat ini saya jamin aman. Sudah hampir sebulan saya di tempat ini. Belum pernah saya berjumpa dengan manusia. Dan saya yakin selain orang Singosari, tidak akan tahu tempat ini. Di sini ada mata air? Ada. Di bagian kiri bangunan ini, ada sendang. Lukanya harus dibersihkan. Dan kalau bisa, aku ingin memasak ramuan obat untuk luka dalamnya. Oh. Kebetulan di sini ada kuali. Rupanya ada orang lain yang pernah menginap di tempat ini. Tolong jaga suamiku. Tuan, sebaiknya Tuan jangan bergerak dulu. Tuan mau cari apa? Pedang. Pedangku. Jangan khawatir. Maaf, Tuan. Tampaknya tempat pedang ini seperti buatan seorang empu negeri kami. Iya, benar. Orang tua itu menitipkannya kepada kami. Kami mencari desa yang bernama Kurawan. Kami ingin melihat tempat orang tua yang arif dan baik hati itu. Tuan seperti kaget mendengar nama desa itu. Itu desa saya, Tuan. Dan memang desa itu tempat empu-empu pembuat senjata. Orang tua itu bernama Ranubaya. Ah? Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang Naga Puspa. Begini, Kamandanu. Nampaknya kita harus berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan pedang yang akan kuciptakan untuk melengkapi jurus Naga Puspa. Tidak usah ada air mata. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Paman. Jadi Tuan muridnya? Iya. Pukulan jarak jauh pendekar cebol itu benar-benar luar biasa. Saya kira sulit untuk saya atasi. Istri Tuan akan membuat ramuan obat untuk mengobati luka dalam Tuan. Kasihan Mesin. Dia anak yatim piatu. Sejak umur 3 tahun,
dan dipungut oleh guru Kumaboi. Hidupnya hampir tidak pernah bahagia, hanya karena memikirkan saya. Bertahanlah, Tuan. Saya yakin Tuan akan mampu. Saya tahu bahwa sebenarnya lambungku sudah hancur oleh pukulan itu. Saya mau menitipkan dia dan juga pedang ini kepada Tuan. Bersediakah Tuan menjaganya? Saya? Untuk mengurus diri sendiri saja saya tidak mampu, Tuan. Saya tahu Tuan orang baik. Saya akan tenang dalam menjemput kematian saya kalau Tuan bersedia menolong saya. Melihat apa? Maboyi datang untuk menjemputku. Kakak, kau bermimpi. Tidak ada siapa-siapa. Tidurlah, Kak. Biar tenagamu cepat pulih kembali. Ayo. Saya yakin dia orang baik. Siapa, Kak? Kamandanu. Dia bisa jadi pelindungmu, Mei. Sinar matanya adalah sinar mata lelaki bertanggung jawab. Tampaknya Maboyi mau menjemputku. Menghadap Dewata. Kakak, kakak lo. Kau ini bicara apa, Kak? Kau akan sembuh. Ramuan obat yang kubuat sudah merasuk pada darahmu. Kau pasti akan sembuh, Kak. Bertahanlah.
Sudah selesai, Nyisanak. Sebaiknya istirahatlah. Dari tadi malam Nyisanak belum tidur. Kakak Lo, apa gunanya aku hidup kalau kau sudah tidak ada lagi? Aku mau menyusulmu. Ayo, Nyisanak. Kurang baik kalau Nyisanak di sini terus.